Okey, ni video ni saya nak tunjuk permulaan loom lah, asas satu. Okey, mula-mula tali air dia, ni kita panggil tali air lah sebab bila kita nak kait, bila kita nak buat loom, tak kisah pattern mana pun, asas tali air dia mula-mula mesti kena buat macam ni. Ni saya pakai benang Venus, Venus urat besar. Benang urat besar ni tengok, urat dia lebih kurang 3-4 mm. Jadi yang ni saya nak buat bagi tebal, saya nak buat snow cap, saya double. Okey, saya double benang. Saya pakai dua urat. Saya pakai dua urat benang. Okey. Lepas tu dekat dalam benang ni saya masukkan straw untuk mudahkan kita lilit. Kan kadang-kadang jari kita besar. Jadi bila kita nak lilit dia sangkut, nampak. Jadi kita pakai straw untuk mudahkan. Okey, ni saya dah ikat dekat dia punya permulaan. Okey, kita lilit daripada belakang, masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ke depan macam tu. Macam tu. Okey. Macam tu. Nampak? Pusing macam tu. Pusing macam ni sekali. Kalau kita pakai straw nampak dia mudah. Dia jalan je benang tu. Okey. Kita lilit. Keliling macam ni. Kira setiap kali kita nak mulakan loom, mesti kita kena buat macam ni. Ni kira macam tali air dia lah. Okey, ni asas satu punya teknik. Kalau kita nak kait petal asas dua pun, mula-mula dia pun kita kena buat macam ni. Okey. Bila dah habis sampai dekat penjuru ni, bawa benang ni, bawa ke depan macam ni, lilit kat sini. Sebab ni. Lepas tu nak mula keluarkan tu, kita tekan turun semua. Lepas tu kita buat lilit lagi sekali. Ni teknik asas satu. Asas satu macam ni je. Kita lilit dua kali untuk mula-mula. Lepas ni baru lilit sekali. Kita lilit dua kali bagi dia dapat satu bawah, satu atas macam ni. Lepas bila kita lilit semua, okey, bila kita dah habis lilit dua kali, dua round, satu atas, satu bawah ni kan. Yang ni kita lilit dulu kat sini supaya dia tak terbuka. Bila nak mula keluarkan, kita keluarkan sebelah kiri dulu. Ni kan tengah-tengah ni dia ada penanda pemula ni kan. Keluarkan sebelah kiri dulu. Masuk dalam ni macam ni. Tarik, tekan dekat sini macam tu. Okey, macam tu. Lepas tu tekan turun. Okey, lepas pada kita buat belah kiri ni, baru kita mula dari kanan, terus ke kanan. Sebab apa saya mula belah kiri dulu? Sebab saya nak bagi apa, macam matikan ni benang ni, supaya kalau kita mula dari sini nanti belah ni takut kita terlepas dia terbuka. Bila kita dah keluarkan yang sebelah kiri ni, kita boleh lepas lah benang ni. Okey, lepas tu kita keluarkan yang lain macam biasa. Okey, kita keluarkan yang lain macam biasa. Okay, ni saya pakai double benang. Ni asas satu. Asas satu macam ni je. Okey. Nanti bila kita dah buat 4 round, kita buka, kita boleh buka yang ni. Yang ikat pemula ni. Okey. Ulang buat macam ni sampai dapat ketinggian yang kita nak. Okey, dapat, bila dah dapat ketinggian 4 inci tu, kita akan lipat. Dalam video yang asas 2 saya ada ajar cara teknik lipat. Sama je tekniknya.